menerusi temubual bersama satu stesen radio penyanyi terkenal Siti Nurdiana yang juga pelakon itu, mengakui peranan arwah Faizal sangat penting di dalam kehidupannya. Walaupun berlaku perceraian di antara mereka, Nana bercerita tentang kenangan terakhir arwah bersama anak mereka Ryan yang tidak dapat dilupakannya sehingga ke hari ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Dia merupakan abah kepada anak saya. Bila diingatkan sedih juga, sebab malam sebelum dia meninggal, dia ada telefon saya dan nak ambil Ryan. Tapi kebetulan ketika itu bukan giliran dia bersama Ryan. Dia kata dia teringin sangat nak bawa dan ambil Ryan ketika itu. Tapi saya tak bagi. Rupanya dia memang nak sangat jumpa anak dia. Nana turut mendedahkan sikap arwah yang dikatakan sedikit berubah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Arwah juga sering menitipkan pesan kepada anak mereka untuk menjaga Nana dengan baik. Walaupun Ryan ketika itu baru berusia 2 tahun 7 bulan, gurauan arwah yang kerap menyebut tentang kematian kepada anaknya itu rupanya satu petanda arwah bakal pergi buat selamanya. Malah kata Nana, arwah berubah sikap menjadi sangat baik. Sekadar info, Nana dan arwah Faizal mendirikan rumah tangga pada tahun 2006, namun disahkan bercerai pada tahun 2009. Pada tahun 2011, Allahyarham Faizal meninggal dunia akibat serangan jantung.